Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi COVID-19 masih terjadi. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu, 18 Agustus 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini. Di antaranya, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar 2.708,7 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2022. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Jakarta Senin lalu. Adapun anggaran itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Presiden menambahkan defisit anggaran tahun 2022 pemerintah merencanakan sebesar 4,85% terhadap produk domestik bruto atau sekitar Rp868 triliun. Presiden juga menjelaskan rencana defisit tahun 2022 menjadi langkah penting untuk mencapai konsolidasi fiskal. Ia berharap tahun 2023 defisit anggaran dapat kembali ke level paling tinggi yaitu 3%. Berita selanjutnya, berita kriminal. Seorang pengemudi ojek online tewas tersabet senjata tajam lantaran berusaha melerai aksi tawuran yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban diketahui bernama Indramayu, 51 tahun. Menurut Mega Nilamsari, 31 tahun, adik korban menyampaikan tawuran terjadi sekitar pukul 00 dini hari tadi. Menurut Mega, kakaknya tidak ikut dalam aksi tawuran tersebut sebab saat kejadian kakaknya baru saja pulang bekerja. Lanjut Mega, saat itu kakaknya sempat dikejar oleh pelaku tawuran, hanya saja Indra terjatuh. Pelaku yang melihat pun langsung memanfaatkan momen tersebut dengan mengayunkan senjata tajam ke perut dan dada korban. Saat dilarikan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo serta menjalani perawatan, ternyata korban tak bisa diselamatkan. Berita utama terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini yaitu lantaran iri melihat orang lain, Nenek Munirah berusia 85 tahun mendatangi Mapolsek Tebet untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Munirah mengaku sengaja datang ke gerai vaksinasi Merdeka tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah agar mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Munirah mengaku tidak merasakan efek samping usai dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac dosis pertama. Sementara itu, Kapolsek Tebet Kompol Alexander Yuriko mengaku terkejut melihat semangat Munirah yang ingin divaksin. Menurutnya, semangat tersebut dibutuhkan agar segera terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat dapat merdeka dari COVID-19. Alex berharap dengan semangat kemerdekaan dapat membuat masyarakat yang belum divaksin untuk dapat segera mendatangi gerai vaksin yang telah disiapkan. Demikianlah berbagai informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Masih dalam suasana kemerdekaan, izinkan saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.